Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau review Pond's DB Magic Powder. Jadi ini tuh bedak yang paling hits. Tapi hitsnya itu dari tahun kemarin 2017. Dan aku mohon maaf banget kalau ada suara-suara berisik di sana, karena kamar aku lagi dekat dengan jendela dan depan itu udah jalan raya. Jadi maaf banget kalau orangnya. Jadi balik lagi di sini. Jadi aku mau review Pond's BB Magic. Dia tuh harganya cuma 55.000 aja kalau di Indonesia. Jadi Pond's BB Magic ini dia tuh aslinya tuh dari Thailand, tapi udah banyak online shop yang jual. Harganya kalau di online shop itu 55.000, kalau di Thailand sendiri tuh katanya cuma 30.000-an gitu. Dan mari kita coba. Dengan hasil make up yang kayak gini, menurut aku sih bagus banget. Jadi stay tune. Jadi ini aku udah pakai foundation. Aku pakai foundation L'Oreal. Terus udah aku pakai concealer. Ini aku udah pakai eyeshadow dikit-dikit. Nah sekarang aku mau review Pond's BB Magic Powder. Nih. Ini masih baru. Dan ini udah aku buka. Dan ini tuh semua tulisannya. Dan ini semua tulisannya tulisan Thailand. Ini aku beli seharga 55.000 di online shop. Jadi mari kita coba. Jadi nanti aku tuangin di sini. Di tempat sini karena dia enggak ada tempatnya. Nih. Baunya sih biasa aja ya. Dan ini warnanya. Nih. Agak coklat gitu. Katanya dia tuh bisa ada coveragenya gitu. Jadi kita coba. Ini aku pakai kayak semacam beauty blender gitu. Ini aku ada kaca. Aku baking dulu di under eye aku. Sisanya aku pakai kuas aja. Ini dari Beauty Creation kuasnya. Jadi menurut aku dia bagus banget finishingnya. Ini dia kayak semacam kita pakai compact powder gitu. Dengan harga yang murah. Kalau kita beli langsung di Bangkok, di Thailand, dia tuh katanya harganya cuma 15.000 atau berapa gitu. Aku nggak tahu. Pokoknya dia murah banget kalau langsung beli di Bangkok. Dan aku mau selesaiin dulu make up aku. Oke, nanti kita ketemu lagi. Jadi ini dia hasilnya. Oh iya,
bagus banget piano cover. Jadi di review kali ini. Jadi thank you so much for watching this video. Jangan lupa di like, subscribe channel aku. Tunggu video selanjutnya.